kemana pak? Hah? Mau kemana? Gue lagi nyukir kacamata kenapa lo rekam ya? Gue mulai race vlog kali ini dengan kita, tim dari Revapor akan berangkat ke Cina untuk melakukan kunjungan ke kantor dan pabrik Adiviken. Setelah kita sampai di bandara, langsunglah kita menuju ke Shenzhen Bay dan dijemput oleh tim dari Adiviken. Kantornya Adiviken. Kantornya Adiviken yang kantornya baru. Kantornya Adiviken. Congratulations Adiviken, karena sudah pindah ke kantor yang baru. Kayaknya sih belum finish banget, tapi udah satu kemajuan luar biasa lah. Wow. Ini mah kantor barunya Adiviken. Keren banget, keren banget. Wah, di sini. Halo, Mr. Lady. Halo, Mr. Selamat datang. Yeah. Welcome our new factory at the weekend. Wow, yes. Very good. So, ini adalah kantor Adiviken. Lebih tepatnya, kita ada di kantor baru mereka yang sangat keren. Di sini kita bisa melihat banyak produk yang sudah Adiviken produksi. Untuk pembuatan video, karena kan ini video, kantor barunya mereka, kita mau bikin video syutingnya biar dunia tahu Adiviken sekarang sudah semakin sukses dan juga sama dengan Revapor, berarti sama-sama sukses loh. Dan disinilah semua produksi berjalan, semua barang diciptakan dan diteliti serta diperiksa secara baik sebelum dikirim ke seluruh dunia untuk para vapers. Mulai dari part kecil seperti karet, baut cadangan, koil, dan obeng. Semuanya diproduksi dengan baik loh di pabrik ini. Jadi ini kita lagi di gudangnya pembuatan si produk-produk ini. Bisa disorot tuh dari sini tuh semua di karyawan. Detail-detail gitulah, tapi emang keren banget sih dari sini. Luas bu ya tempatnya bu ya? Wah, gua nggak tahu deh yok. Lu ngukur sendiri deh. Ini kayaknya kita main futsal aja lu udah kecapean. Iya yeah, benar-benar. Coba dari sini sorot dari sini sampai ke sana. Oke. Okay. Wow. Pokoknya Adiviken. Adiviken keren banget, profesional, recommended, dan produk-produknya ya lu semua udah cobain. Harta keren banget dan pasti kualitasnya akan semakin bagus dan semakin bagus lagi. Oke deh, sampai ketemu di Pepper 2019 di Jakarta Convention Center. Bye! Ya, ini adalah part yang paling gua suka di Cina. Makan-makan. Tapi sayangnya kita harus segera kembali ke Jakarta. Kembali ke rutinitas, kembali ke pekerjaan. Yuk, Jakarta.
Aku udah rindu sama anak Revapor. Oke. Rindu mengamuk di kantor. Tunggu aku pulang ya, Nak, ya. Mana kita, Pak? Balik. Balik. Koper akhirnya. Kopernya itu bawah itu. Yap, saat ini kita sudah di dalam darah lagi. Kita mau siap-siap untuk boarding dan terbang kembali ke Jakarta. Terima kasih buat Fatrio dan tim, Jamet dan Aldi. Untuk Adiviken tim, Mr. Andi dan Apple. Serta tak lupa terima kasih untuk Rizka, Ibu Revapor dan juga seluruh tim Revapor. Terima kasih juga buat Resti yang sudah nonton vlog ini, dan sampai jumpa di next vlog gua selanjutnya. Race sign out.